saya kini masih berada di bumi Al-Quds Palestin. Sungguh cantik, indah dan betul-betul memberi satu ketenangan di dalam hati. Pengajaran yang kita boleh ambil daripada kisah Nabi Yunus AS ini, yang pertamanya tuan-tuan dan sedap penonton, kita jangan mudah kecewa. Semuanya di dalam Al-Hidayah, Jumaat ini, 1 petang di TV3.